Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi untuk mata kuliah biologi umum terkait dengan organisasi tubuh hewan. Ya, kita tahu bahwa uh, makhluk hidup itu tersusun atas unit terkecilnya berupa sel, kemudian sel uh, sekumpulan sel membentuk jaringan. Kemudian jaringan membentuk organ dan organ membentuk sistem organ sehingga terbentuklah satu organisme atau individu utuh yang mandiri. Nah, mari sama-sama kita simak agar kita bisa belajar lebih banyak. Ya, adapun yang menjadi indikator dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita ingin menjelaskan terkait dengan sel hewan. Yang kedua, menguraikan jaringan penyusun tubuh hewan. Yang ketiga, menjelaskan organ tubuh hewan. Dan yang keempat, menjelaskan sistem organ pada hewan. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mendetil terkait dengan sel hewan, kali ini kita akan fokuskan pada... Jaringan organ dan sistem organ hewan, ya. Selamat menyaksikan! Nah, untuk mengulang kaji, saya ingin mulai dari sel hewan kemarin. Sel hewan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh sel hewan. Karakteristik yang paling terlihat adalah pada sel hewan kita tidak menemukan yang namanya dinding sel, ya. Dinding sel tidak ditemukan pada sel hewan kita lihat di dalam sitoplasma itu banyak terdapat organel-organel sel ada mitokondria ada aparatus Golgi ada lisosom dan seterusnya nah anda tentu masih ingat fungsi-fungsi dari berbagai organel tersebut nah jadi sekumpulan sel-sel hewan ini nantinya akan berkumpul Membentuk suatu jaringan, ya, suatu jaringan. Nah, itulah organisasi tubuh hewan, jadi dari, dari sekumpulan sel membentuk jaringan dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita melihat pada struktur tubuh hewan, hewan memiliki yang namanya jaringan. Nah, jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Ya, jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Kita ketahui bahwa ada empat macam jaringan pada tubuh hewan. Yang pertama adalah jaringan epitel kemudian jaringan ikat, jaringan otot dan jaringan saraf ya. Ini dia. Jadi secara umum ada empat macam jaringan pada tubuh hewan. Yang pertama jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot dan jaringan saraf. Kita mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jadi, jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh itulah jaringan epitel. Katakanlah ada suatu organ, dia pasti akan dilapisi oleh jaringan epitel. Rongga tubuh dibatasi oleh jaringan epitel. Jaringan epitel itu sendiri terbagi-bagi lagi Ya, jaringan epitel itu dapat dikelompokkan ke dalam eh, jumlah lapisan. Ada yang epitel selapis, ada juga epitel yang berlapis. Nah, kalau dari segi bentuk, epitel dikelompokkan ke dalam tiga bentuk sebenarnya. Ada epitel pipih, epitel silindris, epitel kubus. Nanti ada pipih selapis pipih berlapis banyak, silindris lapis, silindris berlapis banyak, epitel kubus lapis, epitel kubus berlapis banyak dan seterusnya. Ada juga epitel berupa kelenjar. Jadi epitel ini menghasilkan cairan tertentu, ya epitel kelenjar. Mungkin juga ada epitel transisi, epitel yang bisa berubah dia. Ketika pada suatu kondisi dia pipih pada kondisi yang lain dia akan menjadi kubus misalnya ya misalnya kita temukan pada uh, pada kandung kemih gitu ya baik sama-sama kita perhatikan nah ini ini contoh dari jaringan epitel pada beberapa organ tubuh hewan ada kolumnar bersilia berlapis semu ya kolumnar itu uh, sama dengan epitel yang berbentuknya silindris ya yang tadi ini epitel silindris itu nama lainnya kolumnar dia punya bersilia berlapis semu nah kemudian ada lagi kita temukan misalnya squamosa berlapis-lapis nah squamosa itu bentuknya itu pipih ya squamosa itu pipih itu yang berlapis banyak kemudian coba perhatikan yang pada paru-paru itu ada squamosa sederhana itu pipih selapis Nah, pipih dia selapis. Itu biasa ditemukan pada alveolus karena strukturnya yang tipis sehingga memungkinkan terjadinya difusi oksigen dan CO2 di alveolus ya, pada paru-paru. Ada yang kuboidal sederhana, itu adalah kubus selapis ya, epitel kubus selapis. Dan seterusnya. silahkan diperhatikan. Jadi berbagai macam jaringan epitel yang melapisi dan membatasi rongga tubuh itu tersedia di dalam tubuh hewan. Nah, itu jaringan yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Ya, jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh. Bentuk sel-sel yang menyusun jaringan ikat memiliki berbagai fungsi. Menyokong, memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh serta menyimpan energi, ya. Banyak sekali fungsinya. Nah, jadi kalau diperhatikan ternyata jaringan ikat itu tersusun atas matriks ya yang berupa cairan dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Jadi ada matriks dan ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Sel apa saja yang tergolong ke dalam jaringan ikat? Nah, ini dia. Mulai dari jaringan ikat longgar Jaringan ikat padat, ya, ikat padat itu seperti tendon dan ligamen. Tendon itu penghubung antara otot dan tulang. Ligamen adalah penghubung. Jaringan penghubung tulang dengan tulang. Ada juga jaringan lemak, yang makanya bisa menyimpan energi, dia. Kemudian, yang termasuk jaringan ikat yang lain adalah jaringan tulang rawan atau kartilagu. Kemudian, jaringan tulang keras atau osteon, ya, tulang keras. Jaringan darah. Juga merupakan jaringan ikat, kemudian jaringan limfu atau jaringan getah bening. Jadi, banyak sekali jaringan ikat itu. Ini dia, kalau kita perhatikan dalam tubuh hewan, jaringan ikat itu terdapat pada berbagai bagian tubuh. Paling atas, perhatikan itu ada butiran lemak, ya, adiposum, diposa, lemak, sel-sel lemak. Nah, itu bisa menyimpan energi karena dia menyimpan lemak. Kemudian, ada lagi yang berupa tulang sejati, nah dan berbagai strukturnya. Kemudian ada berupa jaringan ikat longgar, ya fibroblast dan jaringan ikat berserat atau ikat padat. Kemudian ada tulang rawan, ada darah, sel darah putih, sel darah merah, plasma darah, ketubuh darah. Itu semua merupakan bagian-bagian dari jaringan ikat. Nah, ini hanya contoh jaringan ikat pada daerah sekitar persendian lutut ya begitu banyak disusun oleh jaringan-jaringan ikat itu sendiri. Nah, kemudian kita perhatikan selanjutnya jaringan yang ketiga adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot terdiri dari sel-sel otot. Jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan anggota tubuh. Jadi kalau kita masih ingat di dalam sistem gerak itu ada dua Otot dan tulang, otot dan rangka, itu merupakan sistem gerak pada hewan. Nah, jaringan otot ini, ya tentu saja, dia sebagai alat gerak aktif, maka dia bertanggung jawab untuk pergerakan anggota tubuh. Jadi, otot yang menggerakkan tubuh, ya bukan tulang. Ada tiga pembagian dari jaringan otot, yang pertama itu ada otot polos. Nah, otot polos, yang kedua otot rangka atau otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Jadi, jaringan otot terbagi tiga, polos, rangka, dan jantung. Nah, kita perhatikan bagaimana jaringan otot tersebar di dalam tubuh seekor hewan. Perhatikan yang pertama itu ada otot rangka. Otot rangka kita lihat dari segi warnanya dia belang, ya ada yang putih, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang terang, ada yang gelap itu namanya lurik ya otot rangka itu tentu dia melekat pada rangka nah ada serabut serabut ototnya dia kemudian yang kedua adalah otot jantung kalau kita perhatikan warnanya otot jantung dan otot rangka itu mirip ya sama-sama lurik dia ada bagian gelap dan bagian terang nah perbedaannya adalah pada otot jantung itu bentuknya itu ada yang bercabang sementara kalau otot rangka dia dia tidak bercabang yang ketiga otot polos Perhatikan dari segi bentuk saja Otot polos berbeda dari otot rangka dan otot jantung Otot polos berbentuk gelondong ya Dengan inti satu di tengah nah, Itu otot polos Baik kita lihat lebih jauh Perbandingan Tiga jenis otot tersebut Pertama bentuk Nah seperti yang saya sebutkan tadi Dari segi bentuk Otot polos itu dia berbentuk gelendong Ya, sementara otot rangka silindris. Seperti silinder ya, seperti tabung. Otot jantung silindris juga, namun dia bercabang. Dari segi warna, kalau otot polos dia warnanya polos saja, satu warna dia. Kalau otot rangka dia lurik ya, ada bagian gelap dan bagian terang. Sehingga terkesan terlihat hitam putih warnanya. Otot jantung juga sama, dia ada bagian gelap dan bagian terang tipe kontrol otot polos itu tidak sadar jadi otot polos itu kerjanya tanpa perintah kita sementara otot rangka dia sadar contoh kita menggerakkan tangan kita menoleh ini otot rangka nih ya jadi kita bisa kontrol itu kita sadar mengontrolnya sementara otot jantung juga dia tak sadar nah kita tidak bisa memerintahkan jantung untuk berhenti kita perintahkan pun dia tetap berdetak. Kemudian yang selanjutnya, reaksi terhadap rangsang. Kalau kita perhatikan, otot polos itu reaksi terhadap rangsang itu lambat. Ya, otot rangka cepat. Perhatikan saja otot rangka kalau kita terinjak sesuatu, paku misalnya, kaki kita akan refleks langsung mengangkat kaki. Cepat refleksnya. Otot jantung itu juga cepat. Kalau kita minum obat-obatan yang tidak sesuai dengan tubuh kita, jantung bisa langsung berdebar-debar ya. Cepat sekali responnya. Respon dari jantung. Yang terakhir letaknya. Otot polos itu umumnya terdapat pada organ dalam ya, pada saluran pernafasan, saluran pencernaan itu berupa disusun oleh otot-otot polos. Kalau otot rangka itu tentu dia melekat pada rangka. Dia ingat otot rangka nama lainnya adalah otot lurik. Yang keempat otot jantung dia khas hanya terdapat pada organ jantung. Bagaimana dengan lidah? Lidah, nah. nah lidah ternyata dia dari segi sifatnya dia dapat dikegerakan, ya. Dia sadar, maka lidah tergolong ke dalam otot rangka meskipun dia tidak bertulang, lidah tak bertulang ya. Tapi dia masuk ke dalam kelompok otot rangka. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ingin melihat tentang... Yang keempat yaitu jaringan saraf. Tadi sudah jaringan epitel sudah, kemudian jaringan ikat sudah, jaringan otot sudah, sekarang jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berperan mengirimkan sinyal atau impuls ke seluruh tubuh. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, kita dicubit sakit, ya kita ditampar sakit, itu semua karena ada sel-sel saraf. Nah, kita perhatikan ini gambar sel saraf atau neuron perhatikan bagian-bagiannya ada bagian-bagian badan sel yang terdiri atas dendrit ya ya sebagai penerima rangsang kemudian ada nukleus ada sitoplasma kemudian rangsang setelah diterima di dendrit kemudian diproses di badan sel kemudian dia akan diteruskan ke akson di akson sendiri ada selubung myelin perhatikan ada nodus Ranvier bagian dari neuron yang tidak diselubungi oleh mielin kemudian juga ada ujung saraf ya nah ini gambaran dari satu sel saraf nah kita sekarang ingin melihat macam-macam sel saraf ternyata dalam tubuh kita terdapat tiga sel saraf berdasarkan fungsinya yang pertama ada yang namanya sel saraf neuron sel saraf sensorik Maaf atau neuron sensorik sel saraf sensorik berfungsi menerima impuls atau rangsang. Jadi dia menerima sebagai reseptor. Dia menerima rangsangan dari reseptor. Apa itu reseptor pada tubuh? Reseptor atau penerima itu berupa indera, ya alat indera. Bisa berupa kulit, mata, telinga, hidung, lidah, ya itu reseptor dan membawanya ke pusat saraf. Jadi sel saraf yang membawa rangsangan dari reseptor dari indera kemudian membawanya ke pusat saraf yaitu otak dan susup tulang, tulang belakang disebut sel saraf sensorik. Yang kedua ada sel saraf motorik atau neuron motorik berfungsi membawa rangsang atau impuls dari pusat saraf menuju otot atau kelenjar. Namanya itu efektor. Jadi efektor pada hewan berupa otot dan kelenjar. Contoh kita menonton televisi, kita melihat tayangan makanan yang sangat lezat, pesan lezat itu dibawa oleh saraf sensorik menuju otak. Di otak diterjemahkan itu lezat, nikmat, ya segar makanan itu. Kemudian oleh sel saraf motorik membawa pesan nikmat itu dari otak menuju kelenjar kelenjar ludah ya sehingga kita tanpa sadar Mulut kita itu memproduksi banyak air ludah, sehingga kita menelan ludah. Nah, itu contoh kerjanya. Yang ketiga, ada sel saraf perantara neuron konektor. Ini banyak terdapat pada otak dan sumsum -sum tulang belakang. Dia perantara menghubungkan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik, terdapat pada otak dan sumsum -sum tulang belakang. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya yang... Pertama, ada sel uh, neuron sensoris ya, dari kulit misalnya. Kemudian, dia menerima rangsangan diteruskan ke sana. Nah, di tengah-tengah antara neuron sensorik dan neuron motorik, terdapat neuron konektor atau neuron penghubung. Jadi, ini menggambarkan hubungan dari ketiga, ketiga macam sel saraf tadi. Kemudian, setelah diterjemahkan di otak, maka diteruskan oleh pesan itu dibawa oleh neuron motorik menuju menuju efektor yaitu bisa berupa otot atau kelenjar ya nah, jadi seperti itu saraf ya dia berfungsi pada sistem koordinasi ya sel saraf baik kita tinggalkan sel saraf kita sekarang masuk ke dalam organ dan sistem organ selnya sudah jaringannya sudah sekarang kita masuk ke dalam organ dan sistem organ Baik, sistem pernafasan, ya, perhatikan sistem pernafasan disusun oleh sejumlah organ pernafasan. Tentunya, organ-organ ini berfungsi untuk menopang fungsi dari sistem pernafasan. Secara umum, sistem pernafasan berfungsi untuk um, memasukkan oksigen, ya, dari lingkungan ke dalam tubuh, serta mengeluarkan oksigen. CO2 atau karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme tubuh keluar. Nah, untuk menjalankan fungsi pernafasan, sistem pernafasan didukung oleh sejumlah organ. Perhatikan, ada hidung, ada faring, epiklotis, laring, kemudian ada diafragma, ada trakea, dan seterusnya. Kita pindah ke bagian yang lebih spesifik di sebelah kanan. Di sana ada trakea dan bronkus, ya cabang dari trakea bronkus kemudian sampai ke paling kecil yaitu berupa alveolus kantung-kantung udara kecil tempat terjadinya difusi oksigen dan CO2 nah jadi organ-organ ini yang disusun oleh jaringan-jaringan tadi akhirnya membentuk sistem organ yaitu sistem pernafasan untuk menjalankan fungsi pernafasan selanjutnya kita melihat tentang sistem pencernaan nah, perhatikan Sistem pencernaan juga disusun oleh sejumlah organ pencernaan, mulut, kerongkongan ya, lambung, usus dan seterusnya. Bahkan pencernaan juga dibantu oleh yang namanya jaring apa kelenjar pencernaan, ada hati, ada pankreas ya, kelenjar ludah dan seterusnya. Nah ini dia. Rongga mulut di sana ada kelenjar ludah, kemudian kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus. Nah, semua itu adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan untuk menopang menjalankan fungsi dari sistem pencernaan yaitu mencerna bahan makanan. Selanjutnya ada sistem gerak. Ya, nah, tadi di awal saya sudah jelaskan, sistem gerak itu disusun oleh rangka dan otot. Nah, jadi otot dan rangka itu bekerja sama untuk menjalankan fungsi sistem gerak pada tubuh hewan. Otot adalah alat gerak aktif karena dia dapat berkontraksi dan berelaksasi karena dia menggerakkan tulang sementara gula tulang disebut sebagai alat gerak pasif ya kedua-duanya berperan penting dalam sistem gerak pada hewan dan manusia selanjutnya kita perhatikan sistem transportasi pada hewan sistem transportasi itu namanya sistem sirkulasi ya Sistem transportasi pada tubuh hewan dan manusia itu berupa sistem peredaran darah. Satu lagi ada sistem peredaran sistem getah bening, pembuluh limfe. Nah kita kali ini fokus dulu kepada sistem peredaran darah. Mengapa disebut sistem transportasi? Karena dia mengangkut ya, oksigen, nutrisi, air, vitamin, bahkan zat sisa metabolisme diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Contoh oksigen. Oksigen yang telah e, diambil melalui proses pernafasan di alveolus, maka oksigennya akan masuk ke dalam sel darah merah, diboleh sel darah merah e, karena sel darah merah memiliki hemoglobin. Jadi, sel darah merah mengangkut oksigen, mengedarkannya ke seluruh tubuh, memberikannya kepada semua sel-sel tubuh ya, yang membutuhkan oksigen. Sebaliknya, CO2, CO2 hasil metabolisme dari berbagai sel-sel tubuh juga diangkut oleh darah kemudian membawanya kemana ke paru-paru untuk dikeluarkan begitu juga dengan vitamin mineral ya dan seterusnya nah di sana ada beberapa organ penyusun sistem transportasi yang paling utama adalah berupa jantung nah, jantung kemudian ada pembuluh darah ya dan seterusnya perhatikan setiap e, sisi tubuh itu dilingkupi oleh pembuluh-pembuluh darah untuk apa untuk mengalirkan darah karena darah itu penting membawa membawa nutrisi membawa oksigen dan seterusnya yang selanjutnya adalah sistem ekskresi ekskresi itu adalah pengeluaran zat, -zat sisa metabolisme yang tidak lagi dimanfaatkan oleh tubuh nah, dari mana datangnya air urin itu ya tadi dari darah juga di darah ya zat zat sisa metabolisme itu juga beredar di dalam darah sehingga dia juga harus dicuci dia harus dikeluarkan. Makanya orang kalau ginjalnya rusak dia harus cuci darah ya. Cuci darah, hemodialisis. Hmm. dia harus mencuci darahnya. Nah, kemudian akhirnya dari dari ginjal itu darah setelah disaring, difiltrasi, direabsorpsi, diaugmentasi, kemudian terbentuklah darah uh, urin, akhirnya urinnya akan dikeluarkan. Nah, itu bagian dari sistem ekskresi organ-organ ekskresi itu sendiri ada empat secara umum pertama ginjal kedua kulit yang ketiga ada paru-paru karena dia juga melepaskan CO2 yang keempat ada ada hati ya hati juga merupakan organ ekskresi nah itu dia contoh dari organ-organ yang menyusun sistem ekskresi kulit mengeluarkan apa keringat ya di keringat itu banyak zat-zat sisa metabolisme yang juga dilepaskan ini yang terakhir saya kira sistem reproduksi perhatikan sistem reproduksi baik pria maupun wanita itu disusun oleh sejumlah organ reproduksi pada wanita paling tidak sana ada vagina ada serviks ada rahim ya atau uterus kemudian ada tuba falopi atau ovidak dan juga ada yang namanya ovarium atau indung telur organ-organ itu saling bekerja sama untuk membentuk sistem reproduksi ini kalau pada laki-laki perhatikan sana ada ada penis ada ada testis ada skrotum epididymis dan seluruhnya kesehatan organ-organ reproduksi akan menentukan dari kualitas dari sistem reproduksi seorang Ya ini baik manusia maupun hewan sama Sistem reproduksinya bila sehat organ-organnya maka dia dapat berfungsi dengan baik Nah, terakhir kuis seperti biasa ada kuis sedikit Nah sebelum kuis saya ingin sampaikan bahwa jadi kita sudah dapat pemahaman Bahwa organisasi tubuh hewan itu dimulai dari lengkup sel Sejumlah sel membentuk jaringan Kemudian jaringan membentuk organ Organ membentuk sistem organ sejumlah sistem organ tadi, sistem pencernaan, pernafasan, sistem gerak, dan seterusnya itu bersatu membentuk organisme, yaitu makhluk hidup, individu utuh yang dapat menjalankan kehidupan secara mandiri. Baik. Perhatikan ada beberapa soal kuis. Yang pertama, Anda diminta untuk menjelaskan karakteristik dari sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, tentu mudah sekali ini karakteristik hewan dari sel hewan yang jadi dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan jelaskan e, menggunakan bahasa kalian sendiri empat macam jaringan pada hewan. Yang keempat, uraikan organ-organ penyusun sistem organ berikut. Jadi diuraikan organ-organ penyusun sistem organ berikut. Pencernaan, transportasi, pernafasan dan reproduksi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jawabnya adalah Anda cukup eh, dengan semua soal ini Anda jawab menggunakan bahasa Anda sendiri, langsung Anda ketik di kolom komentar pada channel YouTube ini, nanti akan langsung bisa saya periksa di sana. Ya, sekali lagi gunakan bahasa kalian sendiri. Saya tidak menerima copy paste yang copy paste saya anggap itu tidak mengerjakan tugas ya bisa ya baik demikian terima kasih ya cukup saya kira demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.